Hei, kamu jadi petugas kebersihan, Bel. Gak usah, hei. Gak usah, Mel, itu. Sini. Waduh. Kebiasaan yang di rumah dibawa ke sini. Jadi dia suka sekali sama yang namanya botol, plastik, terus itu. Digigitin sama dia. Hobinya itu. Yahoo. Udah, pesan ya? Udah. Pesan dia sama itu. Kam. Lagi jumpa lagi dengan saya di Hai. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di Surya Malia Channel. Pagi ini kita mau cerita-cerita tentang Belly. Alasan saya untuk memilih anjing Golden Retriever sebagai peliharaan saya adalah pertama karena saya dengar dari banyak referensi bahwa Golden Retriever itu adalah anjing keluarga. Jadi itu alasan saya, karena saya ini pertama kali kita punya anjing ras. Maka dari itu saya pingin yang nggak terlalu galak, tapi dia sangat kalem dan penyayang gitu ya. Itu alasan saya yang pertama. Ya, alasan saya yang kedua adalah karena anjing Golden Retriever ini tampak anjing kayak mahal banget gitu ya. Kalau Anda lihat itu bulunya itu kan sangat sangat mewah gitu kalau dilihat sama orang-orang, bahwa dia kelihatan sangat elit gitu. Maka dari itu saya pingin meliharanya. Alasan ketiga selain itu adalah karena memang dia ini anjing yang sangat pintar dan sangat mudah untuk dilatih. Kalau misalnya yang melatih dia itu nggak perlu pelatih khusus, kita juga di rumah bisa dengan belajar dari YouTube. Saya belajar untuk bagaimana caranya nge-treat dia untuk bisa duduk, kemudian untuk lari, kemudian bisa juga untuk misal salapan dan seterusnya. Itu gampang sekali. Iya. Mandi lagi, mandi sana. Mandi. Mana mandi, gak apa-apa. Good girl. Sini ya. Woi, bele. Bele. No. Woi, kamu tuh. Bele, kamu tuh. Ya, gitu ya. Alasan yang keempat sangat-sangat friendly. Jadi sampai kita diciumin gitu. Tapi kadang-kala ada juga orang yang enggak suka ya kalau diciumin seperti itu. Karena memang risih ya. Tapi saya udahlah, ntar sekalian mandi gitu ya. Ya, Bel ya. Kamu gitu ya. Nah, itu kira-kira alasan yang kelima ya sekarang ya. Belly ini sangat mudah dirawatnya karena dia makannya banyak sekali, jadi gampang sekali makan. Nah, sekarang malah kita batasi dia makannya, karena kalau misalnya nggak gitu dia gendut banget. Dia bisa gendut karena makannya sangat gampang sekali. Sehari sekarang saya kasih cuma dua kali, tapi porsinya agak gede. Tapi kadang-kadang di pertengahan itu ada atau malam kita kasih treat sedikit biar dia nggak terlalu lapar lah gitu ya. Oke, alasan terakhir adalah Belly ini sangat-sangat membuat kita bahagia ya guys ya. Karena ini anjing pertama kita. Kita ingin punya satu teman bermain dikala kita lagi suntuk, dikala lagi kita stres, kita ingin ada yang kita ajak main gitu ya. Tapi yang pasti dengan memiliki anjing, keluarga kita sudah berubah sih. Yang dulunya kita nggak terlalu berani sama anjing, sangat risih gitu ketika ada anjing dan takut. Tapi sekarang dengan adanya Belly membuat kita jadi semakin dekat ya satu sama lainnya, karena kita bisa bermain dengan dia, semua keluarga ngumpul
Jadi dengan kita ngumpul semua, jadinya kita bisa sambil bertukar pikiran, ngobrol, kemudian Billy juga ikut ngobrol di sana dan apa ya, membuat kita lebih akrab aja. Jadi teman-teman, ketika kalian belum punya anjing, ayolah. Saya rasa ini momen yang tepat karena selain pandemi kita nggak bisa kemana-mana, kita punya apa ya masalah kalau kumpul-kumpul pergi ya. Jadi kita miliki satu kegiatan yang positif dengan memelihara seekor anjing. Jadi apa pilihan anjing Anda itu tergantung Anda, dan saya sarankan Golden Retriever. Jadi itu alasan saya, mungkin 5 alasan saya kenapa saya memilih Golden Retriever sebagai anjing. Ya guys, mungkin itu dulu cerita saya tentang Golden Retriever untuk hari ini buat kalian semua, dan semoga kalian menikmati hari-hari saya bersama dengan si Bele. Bele, come here. Come here, Bel. Come here. Oke. Selamat tinggal dulu, bilang sama pemirsa. Oke, guys, itu dulu untuk hari ini dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.